Hello, what up guys? Apa khabar semua? Hari ni saya baru je balik daripada gym dekat Kajang ni. Hari ni saya push day. Sekarang ni masanya untuk kita balik ke rumah. Balik ke rumah dengan berjalan je sambil menikmati vitamin daripada cahaya matahari ni kan. So saya nak tunjuk sesuatu sikit kan. Yes. Ini adalah saya punya fitness tracker saya. Ustaz. Basically fitness tracker ni tujuan dia untuk dia track kita punya aktiviti sepanjang hari kan. Biasa saya akan pakai jam ni almost 24 hours lah. Hai. Hai semua. Saya pakai jam tracker ni, tracker, fitness tracker ni. Basically macam 24 hours a day. Tidur pun saya pakai, even mandi pun saya pakai. Exercise lagi saya kena pakai. Hello Muhammad Afrizal. Alright. So basically, bila kita dah exercise ni kan, bila kita dah workout dekat gym contohnya kan, kadang-kadang kita nak burn more calories, nak burn more fat. So dengan cara macam mana? Dengan cara kita boleh berjogging. Tapi sebenarnya ada satu method ni, nama dia Carnivore method. Saya nak share something. Siapa nak dengar sini? Something, satu exercise yang paling mudah sekali untuk korang burn fat. Okay. Siapa berminat nak tahu, komen sikit. Tak nak komen, tak apa. Bye. Basically macam ni. Bila kita exercise, bila kita contohnya dah habis sesuatu exercise kan, kita punya heart rate akan meningkat sikit. Kita ada 5 level of heart rate stage. Okay, ada salah satu stage tu adalah stage tu yang mana dia akan burn fat kita sebagai sumber energi kita. So cara dia macam mana? That's why saya ada fitness tracker. Saya bukan nak promote fitness tracker eh, tapi sebenarnya it's a good idea kalau katakan korang ada fitness tracker. Not just untuk kita tahu kita punya activity level, kita punya GPS. Macam jam saya tunjuk tadi tu ada GPS. So kalau katakanlah saya lari-lari, tak ke mana saya lari, saya selesai, saya boleh tekan balik button dekat mana saya nak hala tuju balik ke tempat asal saya balik tadi kan. But it's okay. Salah satu cara nak tahu macam mana kita punya exercise ni dia tengah burn fat ke ataupun dia tengah burn benda lain adalah simply daripada kita punya heart rate. Hello Tane Nyanyo. Bila heart rate kita dalam 65-75% daripada maksimum heart rate kita, contohnya kalau maksimum heart rate saya adalah 180 something contoh, so saya punya 65-75% tu kena kira sendirilah kan. Saya pun tak kira sebabkan saya ada jam saya yang boleh kira kan. So bila kita berada dalam 65-75% of maksimum heart rate kita tu, dia akan membakar lemak lagi banyak daripada heart rate kita yang lain. So macam mana kita nak tahu kat situ tanpa fitness tracker? Siapa sini berminat nak tahu? Saya bagi free tips sekarang ni. Free tips. Cara dia lah simple. Kita exercise, kita berjalan kaki ke, kita berjogging ke kan, dan kita boleh bercakap macam ni. Maksudnya kita punya heart rate akan elevated sikit, tapi tak boleh go too far sebab kita tengah bercakap. So bila kita tengah bercakap macam sekarang, impact dia lah kita tak dapat nak bernafas terlalu. Kita tak dapat nak fokus pada pernafasan kita sangat. Kita tak dapat nak fokus sangat pada macam-macam benda. Tapi kita boleh lagi bakar lemak. Kita boleh lagi bakar lemak sebabkan kita dapat control kita punya heart rate kita supaya tak terlalu tinggi. Dan disebabkan kita exercise, dia elevate juga kita punya heart rate nevertheless. Okay. Siapa kat sini dapat sesuatu? Angkat tangan. Hai Idham Ismail. Apa khabar yang ada dekat sini? So macam biasa hari ni adalah hari bekerja sebenarnya. Saya ada okay. Saya nak berjalan sikit lagi sikit kat sini. Tembus mana? Nak tengok tak dekat mana saya main bola biasa petang-petang? Tapi dah tak main dah sebabkan lutut sakit. Saya bawa sikit korang tempat saya main bola.
Ni tak tahu apa makcik-makcik ni buat kat sini. So, ni aku. Student-student. Alright. Okay tak padang dia? Maybe nak bawa anak saya datang sini jugalah kot. Maybe petang ni kalau tak hujan. It's like a good place. Saya first time lalu kat kawasan ni. Biasa saya parking terus kat sana. Okay. Okay macam ni. Contohlah kan. Kita, kenapa saya pergi ke gym? Kenapa saya beria sangat nak pergi gym? Saya bukannya nak masuk competition ke, men's physique ke, apa ke. Okay, siapa sini yang nak tahu kenapa saya exercise? Simply because saya nak get into the best shape possible berdasarkan apa yang saya ada, masa yang saya ada, resource yang saya ada, dan apa benda yang saya ada kat sini. Wah, Idham Ismail, cuti lagi ke? Saya hari-hari kerja, kau nak tahu. Daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi esoknya, saya kerja. Saya kerja apa? Ha, saya kerja macam ni lah. Saya kerja, saya nak contribute kepada community saya, kepada masyarakat saya, tentang macam mana caranya untuk jadi lebih sihat. Ramai yang tahu macam mana cara nak lebih fit, macam mana cara nak sihat. Tapi kebanyakan mereka yang saya perasan, mereka tak tahu sebenarnya secara teknikal macam mana caranya untuk bantu diri sendiri supaya lebih sihat. Contohnya macam saya pernah bagi contoh semalam, semua orang tahu buat kereta tapi tak semua tahu macam mana cara nak repair kereta. End up dia hantar kereta tu pergi ke workshop. Kalau nak servis ke, dia tak servis kereta sendiri. Dia akan hantar ke kedai. Dia akan hantar pergi ke workshop lah basically. So macam kita. Kita mungkin tahu macam mana cara nak turunkan berat badan, macam mana nak jadi lebih fit. Macam mana, kalau saya tanya korang yang ada kat sini, macam mana caranya untuk jadi lebih fit, macam mana caranya untuk jadi lebih sihat, korang akan dapat jawapan. Kau akan bagi jawapan macam cara dia simple, jaga makan, exercise, jaga makan, exercise. Tapi persoalan dia, macam mana nak jaga makan, macam mana nak exercise. Hello Amir Muhammad, hari ni kita berjalan balik rumah, tak naik kereta, tak naik motor bagai. Kita nak jalan kaki balik ke rumah supaya kita akan burn more calories pagi ni. Right. Faham tak konsep tu? Konsep tentang kita hantar kereta ke workshop juga walaupun kita tahu bawa kereta. Walaupun kita tahu macam mana cara nak repair kereta, tapi kita hanya tahu, kebanyakan daripada kita tahu secara teori je. Teori tu macam mana nak jaga makan, macam mana nak sihat adalah dengan cara jaga makan ataupun dengan cara exercise. Tapi tak semua tahu nak exercise yang macam mana. Tak tahu macam mana caranya nak jaga makan. Ha, Tuan Asrin, apa khabar? Alright. Saya sebenarnya, apa yang saya buat, Idham, aku nak tahu. Saya sekarang ni tengah buat sesuatu dekat masyarakat, dekat community ni. Dekat community lah basically. Saya tengah mencari orang yang berminat untuk bersama dengan saya dalam movement saya membantu lebih ramai orang untuk turunkan berat badan. So point dia, insyaAllah saya pun dalam proses belajar tentang nutrition, dan daripada apa yang saya belajar tu saya share, saya belajar lagi dan saya share, saya exercise, saya jumpa cara yang sesuai, saya share macam tu. So itulah apa kerja saya sebenarnya kalau nak tahu. Sebab in the end of the day, sama ada kita ni kaya ke miskin ke, hai bosku, pada kita kaya ke, kita miskin ke, apa yang kita buat sebenarnya akan berbalik semula kepada komuniti kita, kepada masyarakat kita. Sebab baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So itu yang saya cuba nak buat. Saya cuba nak bantu lebih ramai orang yang mana yang ada dekat sini, dekat Facebook ni, yang tengah menonton live ataupun yang dekat sekeliling neighborhood saya ni, supaya mereka akan dapat tahu cara yang macam mana untuk turunkan berat badan. Kadang-kadang saya tension tau. Saya tension gila. Bukan sebab apa. Pay attention sebab bila orang tegur saya, bro pergi mana? Pakai baju macam ni, takkan nak pergi clubbing kan? Of course lah pergi exercise, pergi gym. So soalan orang tanya saya macam celaka kadang. So tapi itulah, dia tanya, eh bro ada masa pergi gym kan? Ya, ada masa lah bang, beritahu kat dia ada masa lah bang. Sebab kan tengah-tengah sihat ni, inilah waktu ni lah kita exercise. Tunggu tengah sakit exercise, payah lah. Banyak lah cekadak kita sendiri akan bagi.
So dia pula jawab apa? Itulah, saya tak ada masa nak exercise bang. Masa nak exercise lah. Cuba kalau katakan saya ajak dia, yo bro, kita tengok movie nak, tengok wayang. Tengok cerita apa sekarang ni, cerita best. Apa, Agent Ali? Ha, jom. Mesti ada masa. Kenapa ada masa kat tempat lain tapi tak ada masa kat tempat yang sepatutnya kita buat? Itu kadang-kadang kita boleh tanya kita sendiri. Kita tepuk dada kita. Tepuk dada kita, tanya apa yang penting dalam kehidupan kita. Adakah yang penting kehidupan kita ni kerja semata-mata? Ataupun ada benda lain lagi? Sebab throughout the years, saya dah ubah perspektif saya tentang kerja. Sebab apa? Kerja is penting untuk kita cari rezeki, carikan nafkah untuk family kita dan sebagainya. Cumanya tak semua faham rezeki tu boleh dapat bukan setakat kita pergi ke kerja sahaja. Kita boleh dapat rezeki tu, dapat duit tu, bukan setakat pergi ke office, balik office, mengadap jam, stress dengan jam, stress dengan boss, stress dengan office mate, stress dengan macam-macam benda nak stress. Kan? Kadang-kadang bila kita pergi kerja pun, kita bukannya kerja from 9 to 6. Ada juga kita mengelat, main phone, main game kat office. Kan? Betul tak? Betul tak? Haa, tu dia. So, point dia kat sini adalah macam mana nak datang keberkatan tu. Memanglah tak ada masa, memanglah takkan cukup duit dan sebagainya. Yang penting sekali, it's not about tentang apa, berapa masa yang kita ada, tapi macam mana kita pandai untuk manage masa kita yang kita ada. Tahun lepas, 2018 adalah tahun yang paling produktif sekali bagi saya. Tahun lepas, maksudnya saya buat bisnes, yeah. Saya buat bisnes dalam telecommunication lah, basically dulu. Sekarang ni saya punya fokus lebih kepada community. Okay, lepas dah tahun lepas, bisnes saya was betul-betul menggempak compared to my previous year. Saya ikutkan saya tak ada masa pun nak exercise, tak ada masa pun nak buat macam-macam benda. Tapi saya curi masa tu, tak? Saya curi masa. Bila saya curi masa tu, masa tu lah saya akan nampak sebenarnya duit tu still akan datang. Masa tu still something yang fix yang kita tak boleh nak curi-curi. Duit tu still stretchable tau. Duit tu still stretchable. Maksud stretchable tu, kalau katakan duit tak cukup, kita akan pandai buat bagi dia cukup untuk keperluan kita. Kalau macam itulah kita punya concern. Tapi insyaAllah lah, saya yakin dan saya percaya Allah tu takkan kejam pada hamba dia yang dah berusaha mencari duit dengan halal, cuba cari keberkatan dengan duit yang dicari atau rezeki yang dicari, dengan tak bagi dia rezeki pun. Padahal sebenarnya, selain daripada kita cari duit, kan, selain daripada kita nak dapatkan kesihatan, kita juga sebenarnya nak contribute kepada masyarakat sekeliling. Macam mana? Macam apa yang saya tengah buat sekarang ni, saya hopefully apa yang saya buat benda ni, saya akan dapat keberkatan dan dapat korang punya acceptance dengan apa yang saya buat. Acceptance tu bukan dapatkan approval korang ni, salah faham eh. Acceptance tu maksudnya macam supaya lebih ramai lagi orang faham tentang cara macam mana lifestyle tu dapat diubah dengan sedikit je. Bila dapat ubah lifestyle sikit je, insyaAllah result dia akan dapat berkali-kali ganda. Itu yang saya duk ajar pada saya punya klien, tentang macam mana caranya untuk jadi lebih sihat, macam mana untuk jadi lebih aktif, lebih sihat, lebih slim, lebih muda daripada umur dia, dan lebih berkeyakinan diri, tak rasa rendah diri lagi dan tak lagi rasa tersisih disebabkan berat badan berlebihan. Okay. Kadang-kadang bila kita berjalan macam ni kan, bila berjalan macam ni, kita mungkin kita ada yang tengah, mungkin ada yang suka dengar lagu kan, pasang earphone dengan lagu kuat-kuat. Semua itu saya jugalah, apa yang saya buat juga dulu. Antara lagu yang saya pasang macam lagu Metallica, lagu Slipknot kan, lagu Wings apa semua. Sebab dia memberi rangsangan kepada saya untuk push forward. Especially bila lagu yang macam heavy-heavy sikit tu, dia buatkan saya nak push further lagi. Tapi at one point, bila kita dah makin meningkat remaja kan, menikah remaja, bila kita makin meningkat umur kita ni, kita nakkan something yang ketenangan, yang kita nak buat something tu, kita akan dapat certain amount of calmness dalam badan kita, yang kita cuba nak dapatkan bukan approval manusia, bukan approval orang lain, tapi approval daripada Tuhan. Hello Aizat Kamat, apa khabar? Mr. Aizat ni kawan lama saya ni, daripada tahun 2000 kot.
Oh, 19 tahun. Dah mana dah dia pergi aku pun tak tahu. So point dia adalah simple. Sejauh mana kita boleh mampu untuk ubah lifestyle kita, sejauh mana kita berani untuk ubah lifestyle kita, masa itulah kita akan nampak result yang secara gila-gila. Bukan saya ajar pasal business, bukan saya ajar pasal motivation, tapi it somehow berkait rapat juga dengan motivation. Why? Sebabkan macam mana caranya untuk kita push diri kita forward adalah dengan cara motivate diri kita sendiri. Contohnya macam semua orang tahu, saya ulang balik, semua orang tahu macam mana cara nak kurus. Semua orang tahu macam mana caranya untuk turunkan berat badan. Semua orang tahu macam mana nak achieve fitness goal dia. Macam saya punya goal this year, saya nak cerita, saya nak dapatkan body macam Ryan Reynolds punya body shape. Dia punya apa tu, bicep dia besar mana, dia punya waist dia besar mana, chest dia besar mana. Itu saya rasa macam this year was a bit of achievable. Saya tak dapat exactly lagi, tapi ada yang saya terbesar, ada yang saya terkecil kat situ. Tapi chances are untuk saya dapat is very possible untuk dapatkan by end of this year, lagi 2 minggu lagi, 2-3 minggu lagi insyaAllah. Tapi yelah, a lot of things that need to be done. It's not just about size, it's about body fat percentage semua juga. Itu agak challenging lah sebenarnya, especially bila kita dah makin meningkat remaja. Kita makin meningkat remaja, untuk turunkan body fat percentage is quite hard, tapi it's possible still. Itulah datangnya motivation, sejauh mana kita nak capai apa yang kita nak. Setengah orang macam saya, saya bukannya nak kejar benda ni untuk dapatkan kesihatan. Alhamdulillah saya dah sihat dah. Saya tak ada darah tinggi, saya tak ada kecil manis, saya tak ada kolesterol dan sebagainya. So far saya dah buat check up, like every month saya akan buat check up. Semua numbers tu adalah sangat-sangat cun. Alhamdulillah saya bersyukur. Mungkin sebab dengan cara pemakanan saya, mungkin sebab dengan cara exercise saya. Dan paling tepat sekali sebenarnya, kalau katakanlah kita exercise, kita jaga makan, kita buat apa yang patut dibuat, tapi kebakatan tu tak ada for some reason, kan? For some reason kebakatan tu tak ada, maybe akan ada juga kaki manis, darah tinggi dan sebagainya. It's really susah juga sebenarnya nak bagi diet plan pada orang yang darah tinggi. Sorry, pada orang yang ada kecil manis, sebabkan banyak benda yang dia tak boleh makan, banyak benda yang dia kena kontrol. Tapi chances untuk turunkan kandungan gula dalam badan tu still ada, yang still possible. Dan alhamdulillah ada seorang klien saya juga, klien kami lah, saya dengan Kaki Gym, dah dapat bantu seorang ni, perempuan, untuk turunkan kandungan gula dalam badan dia. Dan sekarang ni dia dapat normal. Dan pula selain daripada tu, dia boleh adapt pula dengan diet yang kami propose dia makan. Maksudnya macam bila naikkan berat badan, bila dah ada darah tinggi atau kecil manis tu, dia tak boleh makan makanan bergula, dia tak boleh minum air banyak sangat, kan? Dia tak boleh ambil karbohidrat terlalu banyak sangat. Tapi sebabkan kita bagi dia diet macam-macam, bagi dia diet lah, diet macam advice dia macam-macam semua, alhamdulillah dia dapat kurangkan kandungan gula dia. Dan pada masa yang sama dia dapat stay aktif, dan dia punya gula dah start normal sekarang. Dan alhamdulillah itu yang berlaku. So itu semua bergantung kepada sejauh mana kita punya drive kita untuk capai sesuatu. Alhamdulillah. Alright. Okay, tengok sikit berapa kilometer dah jalan. Saya dah jalan, bukan berlari, 1.42 km, 64 meter cadence. Lap saya baru masuk lap yang pertama. Tengok sikit. Kalau nampak ni, 2 dan 1. 1 tu adalah saya punya, nampak tak? 1 tu adalah saya punya masa tu saya buat warming up ke benda semua. 13 minit tu saya tunjuk. 13 minit heart rate yang nombor 2. Okay, heart rate yang nombor 2 maksudnya saya dah berada dalam fat loss punya zone for 13 minit. So selama 13 minit ni saya banyak guna lemak sebagai saya punya source of energy.
Dan juga pagi tadi pun saya tak makan, saya tak breakfast. Macam apa tu tadi? Saya pun pagi tadi pun saya tak breakfast sebab saya nak buat fasted exercise, fasted cardio dan fasted strength training. Dia bagi impact dah juga sebenarnya pada saya punya PR. Cepat je saya rasa penat, cepat je saya sakit, saya rasa lenguh. Tapi itulah, benda tu still possible, kita still boleh buat untuk capai apa yang kita nak capai. Hello Lalok. Lalok Izzat Kamat. Macam mana nak kempiskan perut boroi? Okay, ada beberapa cara. Pertama, kita kena tahu berapa banyak kalori yang kita perlukan. Kedua, kita kena track makanan kita dan makan berdasarkan kalori yang kita perlukan untuk turunkan berat badan. Itu yang kedua. Ketiga, sebenarnya untuk kempiskan perut yang boroi, dulu aku pun ada masalah perut boroi juga. Tapi alhamdulillah lah, dapatlah cover, dapatlah kontrol juga. Cara dia adalah buat strength training. Pergi ke gym, angkat berat. Especially angkat berat tu bukannya angkat berat benda, ada cara dia lah untuk angkat berat, bukannya main angkat je. Kita kena fokus pada compound exercise. Kenapa compound exercise? Sebab bila kita buat compound exercise, kita akan gunakan upper body, kita akan banyak guna muscle group basically. So ada certain exercise macam squat dan deadlift, dia akan apa ni, engage kita punya core muscle, kita punya perut, supaya dia akan stabilize upper body dan lower body. Contoh exercise macam saya cakap tadi, squat, squat lah, deadlift lah, overhead press lah, itu semua dia akan really membantu kita punya core, kita punya perut engage muscle-muscle dia, supaya bila dia engage muscle dia, lemak kat situ akan senang terbakar. Sebabkan perut tu dah tahu dah keperluan dia apa dah. Bukannya sebab, bukannya untuk simpan stored energy, tapi sebab dia perlukan stability, badan dia kena stable dan size perut tu kena betul-betul optimum. Situ. Faham tak? So perut kita lah something yang paling senang sekali kita nak turunkan dulu. Tapi pada masa yang sama dia paling susah juga nak achieve. Sebab tak ramai orang tahu macam mana cara nak brace the core, engage the muscle semua. Dia kena rasa dan feel, pegang perut dan cuba macam macam tu. Macam kita nak, ada orang nak tumbuk perut kita, macam mana cara kita brace kita punya core? Mesti kita kan, mesti kita pandai kan macam mana kita nak brace core kita. Bila ada orang nak tumbuk perut kita dan kita kita perasan nak tumbuk perut kita, so kita akan macam brace the core dan buat exercise yang apa saya ajar tadi, squat, deadlift, overhead press sebagainya lah. Benda tu really akan membantu untuk kempiskan perut yang boroi. Macam biasa. Last year sebenarnya perut saya agak boroi, 34-35 inci, 36 kot, 36 inci at one point tu last year. Tapi dengan saya guna cara macam tu, tak sampai 3 bulan dah kempis. Dan bila saya extend lagi, nampaklah bentuk six pack tu. Tapi ialah six pack tu something yang untuk orang yang berumur macam saya ni, yang masih lagi muda remaja ni, dia akan makan masa sikit. Sebabkan dia involve dengan body fat percentage juga. So bagi makin tua kita, makin meningkat remaja kita, lagilah susah kita nak burn that body fat percentage. Tapi still possible kalau kita nak buat. Alright, I think that's all for now. Thanks for watching. Thanks for those yang bertanya soalan. Thank you Lalok. Thank you. Tadi Hamirul Johari, hi. Hello Idham Ismail. Hello siapa yang ada dekat sini lagi. Alright, saya terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada semua yang masih ada dekat sini. Dan saya pun nak ucapkan terima kasih juga sebab keep on supporting saya dengan apa yang saya buat. InsyaAllah saya akan membantu lebih ramai lagi orang berdasarkan support yang diberikan oleh korang. Okay, it's time for me to reach home. Lepas ni saya nak buat apa? Saya nak masak. Kenapa saya masak? Sebab kan lagi mudah untuk saya be in control dengan apa yang saya nak achieve dalam bentuk badan saya. And that's the best way sebenarnya untuk turunkan berat badan. Jangan malas, jangan bagi alasan, because benda-benda ni semua akan menjejaskan kita punya progress. Ingat ni, grateful but not enough. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.